Farhad Abbas angkat bicara soal putri Nia Daniati, Oi, yang telah digugat cerai suaminya Ardi Prasetya. Farhad mengaku sudah menduga hal ini akan terjadi sejak awal, tapi ia mengaku sarannya tidak didengarkan. Dari awal saya sudah menyayangkan, tapi mereka nggak dengar omongan saya. Cepat sekali prosesnya, 1 bulan, 3 bulan kemudian menikah. Terlalu terburu-buru, begitu juga dengan bercerai terlalu terburu-buru. Bisa hidup dengan kekurangan, hidup itu sesuai pangkat dan gaji. Kalau pangkatnya rendah ya harus hidup dengan nilai gaji segitu. Dengan gaya hidupnya, gaya hidup selebritis. Akhirnya banyak utang, banyak merugikan orang lain. Akhirnya bercerai. Oh.